Seorang pelaku pembobol ATM di Rumah Sakit FMC, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, terekam kamera CCTV. Pelaku berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari jembatan penyeberangan ke Sungai Kalibaru. Aksi nekat pelaku sempat menjadi perhatian warga dan berhamburan keluar mencari pelaku ke sungai dengan membawa alat dan senjata tajam. Pelaku berhasil melarikan diri dari kejaran massa dengan menggunakan mobil angkot. Menurut warga, aksi pelaku percobaan pembobol ATM ini sebelumnya dipergoki oleh Satpam. Pelaku berhasil melarikan diri setelah melompat dari jembatan dengan ketinggian 20 meter dari aliran sungai. Bilang teriak-teriak, maling-maling. Akhirnya saya mau sempat tendang, tapi orang itu bilang, saya bukan maling. Cuman security bilang, bohong, dia balik ATM. Akhirnya dia loncat ke pagar jembatan itu. Sempat dipegang tangannya sama security, cuman dia melepasin diri. Sementara itu, kepolisian Polres Bogor saat ini masih memburu pelaku pembobol ATM yang melarikan diri dengan menggunakan mobil angkot. Dari Sukaraja, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.